Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Merina Sulastri Lualoka, SSM Gizi. Saya adalah dosen tetap pada program studi di 3 Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Video ini saya buat dalam rangka lomba inovasi riset kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset dengan tema Inovasi Poltekkes Kemenkes Menuju SDM Kesehatan Unggul Menuju Indonesia Emas. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema kewirausahaan yang berjudul Peluang Usaha Abon Ikan Kelor sebagai Usaha Prospektif dan Inovatif bagi Alumni Program Studi D3 Poltekkes Kemenkes Kupang. Dan kegiatan pengabdian masyarakat yang kedua dengan tema Pelatihan Pembuatan Pai Susu Sokari Tinggi Protein dan Zat Gizi Mikro sebagai kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Manutapai Kota Kupang. Kegiatan pengapas ini bertujuan untuk menciptakan wirausaha baru bagi alumni yang belum bekerja dengan menghasilkan produk berbasis ikan, dalam hal ini abon ikan kelor, yang merupakan produk pangan lokal tinggi protein yang kaya akan vitamin dan mineral bagi ibu hamil kek dan anak-anak gizi kurang. Kegiatan pengamas yang kedua bertujuan untuk mengatasi stunting pada balita melalui pelatihan pembuatan makanan tambahan berupa makanan tinggi protein hewani dan nabati. Berikut ini mari kita saksikan video pemutaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selamat menyaksikan. Tujuan kegiatan ini adalah agar sumber daya manusia yang siap mengontrol dan berperan aktif dalam menyediakan pangan sumber protein yang bergizi untuk keluarga dan memberikan edukasi tentang pengolahan makanan. Karena alumni mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan kemampuan pendapatan serta untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Gerakan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya dalam peningkatan kemampuan masyarakat guna mengangkat harkat hidup, martabat, dan derajat kesehatan. Gerakan pemberdayaan masyarakat juga merupakan cara untuk menumbuhkan dan mengembangkan norma yang membuat masyarakat mampu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Strategi ini tepatnya ditujukan untuk pada sasaran primer agar berperan serta aktif. Dalam kegiatan ini, pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk memberikan pelatihan kepada alumni yang belum bekerja selama 3 kali tentang pengolahan pangan lokal abon ikan kelor yang dihadiri oleh alumni sesuai dengan target. Kegiatan ini bertujuan untuk agar alumni dapat menambah penghasilan. Dari hasil pelatihan ini ada kesinambungan dari alumni gizi untuk senantiasa mendapatkan ilmu berwirausaha dan mendapatkan penghasilan tambahan. Solusi untuk mengatasi permasalahan pada mitra yaitu melakukan pelatihan pengolahan ikan tuna untuk dibuat menjadi abon. Kegiatan yang kedua adalah memberikan informasi diversifikasi produk olahan ikan tuna, pelatihan manajemen sumber daya manusia, pelatihan manajemen keuangan, dan pelatihan manajemen pemasaran, serta memperluas jaringan pemasaran melalui media offline maupun online. Produk tersebut ditawarkan kepada mitra karena memiliki potensi besar yang lebih luas, harga jual yang lebih tinggi, konsumen tidak dibatasi pada usia, mulai dari anak-anak sampai pada orang tua. Yang berikut, memiliki nilai gizi yang sangat tinggi, baik bagi kesehatan dan ikut berpartisipasi aktif dalam menggalakkan program pemerintah dalam program Gemar Makan Ikan. Untuk pengabdian masyarakat yang kedua, berdasarkan permasalahan mitra tersebut, maka saya akan memberikan solusi kepada mitra tersebut dalam bentuk penyuluhan dan demonstrasi pembuatan MPASI berbasis pangan lokal kepada ibu kader dan ibu-ibu yang memiliki balita. Hasil dan luaran yang dicapai adalah memberikan pengetahuan dan pelatihan serta bimbingan intensif tentang penyediaan pengolahan dan penyiapan MPASI dan PMT balita yang berusia 6 bulan sampai dengan 5 tahun yang padat gizi yang tinggi akan zat gizi mikro dan zat gizi makro dengan pemanfaatan pangan lokal yang ada di daerah sekitar. Adanya kegiatan ini diharapkan kelompok kader posyandu memperoleh informasi yang menarik bagaimana proses pembuatan makanan tambahan bagi balita yang tepat dan menarik yang dapat dijadikan bekal untuk penyampaian edukasi ke ibu balita dan keluarga dalam melakukan kreasi produk MPASI dan PMT balita.
Selain itu, kader juga akan dibimbing bagaimana menyusun daftar siklus menu dalam pembuatan PMT balita. Perbaikan gizi bayi bagi gizi bayi dan balita dengan adanya produksi MPASI yang baik dari segi kualitas dan kuantitas dengan padat dan padat zat gizi. Diharapkan bayi dan balita dengan gizi kurang atau BGM maupun balita yang teridentifikasi berat badan tidak naik selama 2 bulan bahkan lebih berturut-turut dapat diatasi. Salah satu indikatornya yaitu dari peningkatan berat badan bayi dan balita. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat meningkatkan pola pikirnya, khususnya berkaitan dengan pangan lokal, serta dapat meningkatkan status gizi bayi balita serta ibu hamil. Sekian dan terima kasih.